Hai Stylovers, balik lagi di YouTube Stylo Indonesia bareng aku Lara Stylo. Kali ini Lara Stylo bakal kasih 3 rekomendasi kontur krim lokal yang bisa kalian pakai untuk mempertegas garis wajah. Yuk simak videonya sampai habis. Latte Lip Contour Kit Highlight and Contour Stick. Produk ini dikemas seperti lipstick yang berbahan plastik, berwarna coklat dan putih. Mungkin kalian mengira produk ini adalah lipstick. Produk ini juga banyak dipakai oleh MUA loh, jadi sudah tidak perlu diragukan lagi. Bagian tengahnya terdapat celah transparan yang membuatmu bisa melihat isi dan warna produknya. Produk ini mudah dibaurkan ke wajah dan memiliki warna yang intens. Kontur ini tersedia dalam dua seri, yaitu medium dan light. Mengandung olive oil, produk ini dijual seharga Rp67.000. Mineral Botanica Highlight and Contour Stick. Mineral Botanica mengeluarkan produk 2-in-1 highlighter dan kontur berbentuk stick. Kemasannya berwarna hitam dengan nama produk di bagian tengah. Ujung satunya berwarna coklat sebagai kontur, sementara satu bagian lainnya berwarna putih untuk highlights. Produk ini tersedia dalam 3 pilihan warna. Kalian bisa tentukan sesuai dengan keperluan kalian. Produk ini akan mengingatkan kalian produk eyebrow dengan spoolie di ujungnya. Produk ini dijual dengan harga Rp89.000. LT Pro Count On Me Contour and Highlight Cream. Di antara semua produk tadi, produk contour and highlights dari LT Pro ini memiliki 6 shade warna di dalamnya. Kemasannya cukup besar, berwarna putih dengan gambar wanita di bagian depannya. Hal yang paling menarik adalah terdapat informasi tutorial pengaplikasiannya, sesuai dengan bentuk wajah kalian. Cocok buat kamu yang ingin pakai contour tapi masih bingung cara pengaplikasiannya di wajah. Tekstur produknya sangat creamy, sehingga mudah dibaurkan ke wajah kalian. Harganya tergolong mahal, namun worth it, yaitu Rp190.000. Nah, Stella First, itu tadi 3 kontur krim lokal yang bisa kalian pakai untuk mempertegas garis wajah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Stylo Indonesia. Lara Stylo pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.